ini yang jadi permasalahan adalah semua tanah desa. Ya, semua tanah desa. Ya, tanah desa itu artinya kita tidak bisa mendapatkan bahan PHK dari pusat. Ya, kita mau dari APBD. Padahal APBD kita sangat terbatas. Maka itu nanti kita press, sedikit-sedikit, harapan kami bisa untuk. Tapi kan ada yang cukup menarik bahwa untuk kondisi musibah tidak belum maksimal. Iya, nah, untuk memaksimalkan itu ada beberapa hal tadi yang kita nonton, misalkan untuk acara wedding dan sebagainya. Itu yang cukup menarik, mungkin bisa dijelaskan di Jogja. Ya, ini kan cukup kurangnya promosi aja. Ya kan? Nah, di situ sebetulnya tempatnya juga enak untuk pesta kebun dan lain-lain. Termasuk ada di mana ya, di Gor ini. Oh, Taman Gereja, ya, Taman Gereja itu sebetulnya kan bagus berani, ya kan ada pestanya di sana, ya kan ada luas dan terus-terus itu untuk mungkin mempelainya ada di yang ada atapnya itu yang ada terlalu di sana pun malah warni itu pesta kebun kan bagus sekali, tempatnya juga luas, parkirnya juga luas. Nah ini karena kurangnya promosi dan kurangnya tanam yang lebih baik, maka dengan nah kalau di sana tanah berapa dan sewa ini yang jadi permasalahan adalah semua tanah desa ya, semua tanah desa yang tanah desa itu artinya kita tidak bisa mendapatkan bahan PHK dari pusat ya, kita mau dari APBD padahal APBD kita sangat terbatas maka itu nanti kita press sedikit-sedikit harapan kami bisa untuk memang kalau tadi dijelaskan juga ada terintegrasi antara dan juga Nusantara ini. Ya, ini sangat menarik ya sebetulnya, karena harus ada koordinasi yang baik antara ini pemandu lokal dengan tour leader yang dari luar. Maka yang dari sana harapan kami ini tuh ada sekretariat yang terintegrasi untuk mendaftar dari sana. Jadi bus yang masuk wisatawan yang masuk di Kudus itu harus mendaftar dulu. Nah, kalau sudah mendaftar dulu, ada pemandu lokal yang koordinasi dengan tour leader yang dari wisatawan ini supaya nanti bisa dipandu. Jadi kita membuka lapangan kerja juga untuk pemandu lokal kita ini untuk menunjukkan langsung paling tidak diajak ke Museum Kerajaan ini. Ya kan? Nah, di situ untuk biayanya sudah masuk terintegrasi juga, ya kan? Museum Kerajaan masuk berapa, Museum Pati Ayam berapa, masuk di realisasi berapa, itu bisa dikoordinasikan dan bayarnya bisa dipandu. Tapi ini sudah berjalan atau masih dalam? Nah, justru itu, ya, kemarin dari ini sampai sekarang belum ada komunikasi yang baik. Ya. Makanya ini kan saya ingatkan terus supaya ini bisa berjalan dengan baik. Ini bagian terus untuk yang terakhir untuk diarahkan ke tempat oleh-oleh. Nah, tempat oleh-oleh harapan kami pun ini bisa punya kantong parkir yang baik gitu. Jangan sampai dong punya gulang. Koleksi-koleksi yang sudah diberikan oleh saya bisa ini menambah koleksi. Jadi harapan kita koleksi yang semakin banyak diketahui sejarahnya, kemudian juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luar baik wisata edukasi maupun pengembangan museum, integrasi museum dan sebagainya seperti itu. Ya, kita jawab satu persatu. Kalau yang pertama tadi tentang pengembangan museum, jadinya ketika tahun kemarin beliau berharap bahwa museum ini menjadi satu dan memang beliau tahun ini sudah memberikan anggaran tidak banyak dan ini sudah kita manfaatkan untuk penataan. Saya lihat ada penataan lama yang tidak ada yang
berada di depan itu, dan mudah-mudahan nanti kalau perubahan ini kita usulkan atau 2034 nanti akan kita. Jangan kan berapa? Sementara ini yang sekarang ini 200 juta. Untuk PKL itu? Tentang PKL yang namanya yang tahap-tahap museum kan kita dapat jaga itu masuk salah satunya ada. Terus kenapa ini promosi memang belum kita kerjakan secara maksimal, karena apapun yang namanya produk atau daya tarik wisata ketika belum maksimal itu kan kalau kita promosikan kan banyak orang yang harapan Bupati tadi ada satu kolaborasi, ya ini sebetulnya teman-teman dari biro atau dari para pelaku usaha pariwisata ini sudah membuat paket-paket wisata, sehingga mereka sudah mengarahkan ya tujuan yang dikunjungi di mulai Museum Retek, Museum Senang, ya, kemudian Museum Batiam, dan juga oleh-oleh itu sebenarnya sudah ada paket-paket wisata. Kegiatan ini sudah kita lakukan. Harapan kita nanti memang dengan kegiatan-kegiatan museum yang rapi sesuai harapan Pak Bupati tadi, jadi museum tidak hanya kita tawarkan koleksi-koleksinya, tapi bagaimana bisa memanfaatkan mulai dari halaman dan sekitar museum itu untuk kegiatan-kegiatan masyarakat. Biar ketika ada kegiatan itu, otomatis akan memancing masyarakat itu masuk ke museum. Tentang ada guide lokal dan kita kerjasama dengan luar Kudus, ini sudah kita lakukan. Ini tentang guide lokal, tentunya kami juga sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan pelatihan guide. Tidak ada di museum, tapi di beberapa desa wisata yang kita lakukan.